Kenapa ini? Pagi-pagi udah ada di rumah saya. Kamu jangan bikin semua ketahuan ya. Hari ini kita ngegas lagi nih. Dan ada motor baru yang kita mau cobain. Cuma lagi siapin anak-anak sekolah, tadi udah gua bantu untuk mandiin. Karena lagi hamil, gak mau bikin kaget-kaget. Ntar ada motor di depan sini kita bawa, ngamuk dia kan gak enak kan. Nanti jadi ngaruh ke bayi. Jadi kakak belum tahu bang? Kakak belum tahu, ada motor dua. Sebenarnya satu elektrik, cuman ada dua lagi juga yang kita mau cobain yang trail. Tapi ini buat cobain doang. Yang kita mau tawarkan nanti yang elektrik. Nah, kita coba dulu sebelum kita lapor ke ibu RI1, kita cobain dulu gimana dia motor ini kalau di jalur. Oke, ini motornya. Bang, ikut lagi nih bang. Sebenarnya dia ada jantung. Apa mau dibuka? Nyenyak. Hari ini bawa motor banyak banget. Hari ini bawa motor 9. Satu elektrik EV KL 5000ST. Yang lain ya, daripada di rumah tuh mati sendiri motornya, gue bawa dah. Kita mau lihat kalau motor ini dibawa ngetrail kayak apa dibanding motor-motor yang lain. Yang EV KL 5000ST ini harganya lumayan, di atas 100 tuh. Lagi turunin, lihat ini. Ini yang nanti bikin ibu Duma gak tahu gimana, dia marah apa enggak. Tapi dia tuh biasanya kalau motor yang belum ada, dia nggak terlalu marah-marah banget. Tapi kan trail juga bang. Iya, maksudnya kan ini listrik, kita bisa bilang gitu, lu bantuin gua. Iya. Dan ini kan listrik mah, ini gini mah, gitu. Kau tuh ngerayu harus pinter, jangan marah-marah. Abang duluan yang maju. Abang dulu yang maju. Gue kalau maju terus dia maju, gua mundur. Ah gitu caranya, jangan kalau istri lagi galak, lagi marah, dia maju, lu maju juga, jangan. Dia maju, kita mundur. Dia mundur dikit, kita maju lebih banyak. Gitu-gitu terus sampai dia bosan, oke lah gitu. Kita lihat dia akan setuju apa enggak. Tapi kita lihat dulu gimana di jalur motor ini. Powerbank. Ini powerbank bang. Hah? Tuh, lihat tuh bawa powerbank gua. Kita agak kesiangan ini. Jadi hari ini nyantai aja bang? Nyantai, hari ini nyantai. Paling masuk jalur apa namanya? Pisang. Pisang bukan namanya? Singkong. Singkong. Pisang itu sangkin lamanya. Gak ngejalur. Oke, selamat pagi guys. Pagi. Teman-teman. Terima kasih kita udah kumpul lagi setelah 6 bulan kurang lebih kita nggak gas. Hari ini kita gas santai ya. Oke, kita berdoa dulu supaya semuanya lancar, nggak ada apapun, nggak ada yang celaka, baik-baik semuanya, happy-happy. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu. Oke, kita mau cobain dulu motor Kiwe KL 5000 ST. Ini mau motor yang tadi udah aku tunjukin juga. Kita mau lihat motor ini jalan di jalur seperti apa. Nanti kita lihat, kita review bareng-bareng. Let's go. Cincit guys, ini posisinya agak tinggi, jadi kita paruh kaki aja.
kayak motor-motor trail pada umumnya. Oke, kita coba gas jalan. Masuk di jalan raya, kita mau masuk gerbang utama. Betul, ini motor memang dari tampang peruntukannya ini buat di city ride juga nih. Dari handlebarnya, dari ini spion-spion masih lengkap, memang dibuat untuk jalan di dalam kota. Kalau kita lihat nih, kalau dia masuk ke jalur seperti apa nih. Sejauh ini aman-aman aja. Coba kita lihat dia kalau berhenti seperti apa. Mana, Pak? Aman, sejauh ini aman. Ini masih jalanan komplek. Cuman spion udah mulai bergoyang. Jadi sengaja emang kita bikin, kita bawa apa adanya. Nah, lengkap semua ini. Kalau sebenarnya di jalur ini nggak perlu spion-spion seperti ini nih, karena kita satu ini doang, satu tempat, maksudnya satu arah. Tapi nggak apa-apa, biar nanti kelihatan memang spesifikasi motor ini peruntukannya buat apa. Di jalur masih masuk lah. Nah, ini satu lagi nih, ini keyway 150. Oke juga, ban. Oke? Oke lah, mantap. Aman. Enak banget kan? Nih kalau dia, ini posisi hidup ya. Ini pakai kilas, guys. Hey, let's go. Perumahan penduduk, ini kita nggak ketahuan nih, kita lagi ngetrail.
no sound. Tuh. Ini udah mulai jalan. Udah nyampe Jarvis. Nih, kita udah nyampe Jarvis. Gile. Sadis. Tapi yang enak dari motor ini nih, dia jejak banget. Terus bawanya enak, speednya bagus, tenaganya tinggi, jadi tergantung kepentingan aja mau apa, mau di tempat yang perkotaan, di komplek, di dalam kota, mau gaya-gaya trail kayaknya cocok pakainya. Tapi kalau untuk yang hard enduro kayaknya ini berat, karena lihat aja nih sini, ada di bawah sini. Terus kalau ada bumpy-bumpy, batu-batu cadas, ini berat, keras. Jadi kalaupun mau dibawa harus banyak di adjust shock dan yang lain-lain. Tapi buat jalan yang tidak terlalu rusak, bolehlah kalian pilih motor ini untuk dipakai. Nanti kita tanya ibu di rumah, dia setuju apa enggak kita bawa motor ini. Oke. Itu dulu, kita mau coba motor yang lain, yang ada dua lagi tuh, yang QW 220 sama yang 160. Oke, tenaganya. Ini trail oke nih. Kempes mah nggak ngaruh ya. Tarikannya mantep. Kempes biasa di jalur gini masih oke lah. Tinggal kita isi angin atau ganti bandal. Tapi ini tenaganya, ini bener trail. Jadi kalau tadi KL 5000 itu bukan buat yang kayak gini nih. Apalagi mau naik Jarvis kayaknya PR, apalagi buat pemula-pemula kayak gua. Tapi ini enak. Enak ini. Kita coba sekali lagi. Mau coba ini yang 160 ini. Mungil. 160 cc. Coba ya. Mungil.
feeling good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. Kecil-kecil emang kecil dia. Oke guys, kita seperti biasa kita udah mampir di Jarvis, nyobain tanjakan karena udah kangen hampir 6 bulan yang kesini nggak ngegas. Anak-anak juga lagi nikmatin, duduk-duduk, lihat-lihat. Nah sekarang kita mau lanjut dulu, kita mau ke Gua Monyet. Habis itu nanti makan siang, baru kita mungkin masuk singkong dikit, dan kita balik. Kita nanti mau main air dulu. Ya kita lihat aja yang mana dapat habis. Jadi hari ini full have fun aja bang? Hari ini full have fun aja kita, supaya anak-anak kembali lagi menikmati jalur yang santai dulu ya. Jangan yang berat-berat. Let's go! Udah coba, kurang cocok sama gua karena badan kurang tinggi. Ini kayaknya 170-an. Kita mau coba Om Amdal nih yang udah biasa main. Mantap. Dan dia handlingnya bagus, dia bisa berdiri. Kalau aku masih turun naik, jadi mungkin dia akan review nanti gimana kalau dia bawa. Ini kita mau tanjak sekarang ke aspal ya. Gua Monyet. Kita menuju Gua Monyet. Nah, tapi treknya lumayan arah agak menanjak tanah, kita lihat dia nanti gimana tangkapan dia bawahnya. Go! Kita jalan dulu dikit guys, supaya sehat. Nah itu curugnya ada di bawah. Indah banget. Curug Barong. Louis Hejo. Bogor Sport and Tourism. Nah, ini lagi di rapi-rapiin juga supaya jadi tempat wisata yang apa ya, yang mumpuni, yang layak, yang indah. Semua lagi disiapin fasilitasnya. Ini kita kemana? Ke bawah ke atas? Silhouettes of you are like a taunt.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Okay, guys. Coming back for more. Kita tadi udah selesai ke jalur ini, kita udah ditikum lagi di rumah Om Amdal. Tadi cuaca cukup panas dan juga jalur agak-agak semi lah, di mana motor Kiwi KL5000 ini kita coba tadi. Tapi aku tadi udah ngerasain untuk tinggi badanku yang 160-an itu agak sedikit kesusahan untuk menghandle lah. Tapi untuk mesin, untuk speed, kaki-kaki semua kokoh. Apalagi looknya luar biasa. Tadi aku pas kasih dia bawa, loh ternyata dia bisa sangat enjoy mainnya. Dan langsung kita tanyain aja sama Om Amdal gimana perasaannya pertama kali bawa motor Kiwi KL15000 ini di jalur yang hambalang ya. Jalurnya tadi kan dia beragam, ada batu, ada sedikit becek, ada tanah, ada tanjakan. Tapi kita tadi nggak coba tanjakan, coba kita tanya Om Amdal, gimana rasanya bawa itu? Rasanya sih yang penting tadi tuh yang kita bawa itu harus berdiri supaya kita bisa ngimbangin ya. Terus di jalur batu-batuan tuh harus kita jangan pelan, kalau pelan kita capek. Yang penting kita harus berdiri. Kalau pelan tuh capeknya kenapa? Ya mungkin agak sedikit shocknya kali ya, ngaruh ke shock. Penting kita bisa ngimbangin diri agak kencang. Jadi lebih enak speed ya? Lebih enak dia. speed. Nah, teknikal dia dapat kalau buat teknikal. Cuman kalau di batu-batuan agak sedikit. Mungkin perlu di adjust atau disesuaikan dia punya shock breaker. Betul. Ya. Jadi biar lebih empuk ya. Jadi kalau batu tuh bisa dihajar. Cuman kalau tenaga ya okelah. Oke lah. Ya tadi Bang Judika lihat sendiri, tadi saya di depan tuh nggak ada bisa yang ngejar kan. Iya kenceng dia, dia kenceng. Untuk top speednya dia kalau nggak salah 90 berapa gitu. Aku coba, dia cepet dapat top speednya. Betul, tarikannya tuh, nah tadi kan saya paling belakang tuh ya. Nah itu saya bisa kejar. Bisa kejar ya, iya. Tapi ya aku lihat sih, dia memang udah jago untuk handling motor dengan posisi berdiri. Nah itu penting, karena buat pemula kayaknya akan repot kalau di batu itu dia duduk. Betul. Karena di bawah itu kan juga mesinnya di bawah, baterainya juga di situ, dan kalau kita duduk di tempat batu yang bumpy gitu kayaknya sangat tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Kalau berdiri baru enak. Nah, cepat jatuh sih, cepat capek. Cepat capek. Nah, betul. Kalau buat baterai awet ya, awet. Itu masih full tenaganya. Masih ya, masih. Terus pokoknya buat speed oke lah, nggak capek pokoknya pakai motor listrik. Jadi buat teman-teman ya yang pengen tahu gimana experience-nya pakai Kiwi KL5000, ini tergantung yang mau pakai. Kalau aku sih mungkin ini motor yang bisa dipakai juga sebenarnya di jalanan. Jadi ada suratnya, bisa dipakai untuk kerja atau sehari-hari. Cuman mungkin nanti akan diganti ke ban yang biasa. Dan mungkin menurut aku kalau yang badannya cukup tinggi 170-an mungkin keren nih gitu, yang suka nge-trail, suka look motor trail tapi di bawah harian, nah boleh cobain ini. Tenaganya mantap, respon elektriknya oke banget, dan juga looknya itu yang nggak bisa kebeli dan lumayan harganya 100-an berapa gitu ya. Kalian bisa cek di Kiwi Benelli ya. Kalau aku motor ini peruntukannya sebenarnya kalau buat aku tidak buat yang hard enduro ya. Betul. Ya? Betul. Semi-semi oke. Semi-semi oke. Kalau tadi kan jalur kita kan agak hard sedikit ya. Iya. Bebatuan ya. Tadi kita mau nyoba untuk tanjakan apa kayak tanjakan Jarvis juga masih ragu-ragu ya. Tapi sebenarnya itu bisa ya. Bisa. Cuman tadi enggak dicoba karena takut, karena dia punya ini di bawah gede, takut nyangkut nimpa gitu. Betul. Jadi enggak mau resiko aja, tapi mungkin ada yang mau nyoba, tadi harusnya nyobain ya. Iya, tapi jalur kita tadi lumayan hard ya, yang untuk jalur buah monyet itu ya. Kan agak ada cadas, ada apa. Iya, ya untuk jalur yang masih, tapi kan tanjakannya masih gini kan, enggak yang
kayak Jarvis yang langsung ke atas itu maksudnya. Karena kan kalau kita biasa pakai motor dua tak, kita kan bisa balance di atas sambil gas. Ya, kalau ini kan nggak bisa lagi, dia sekali tarik. Ya, itu naik. Iya naik, naik pasti. Cuman akan lebih ini kan, lebih repot. Teknikal. Betul. Gitu. Jadi orang yang belum biasa, takutnya, dia udah nggak bisa tuh. Nah, ya, dia kan nggak bisa digas-gas gitu. Digas gitu. Kalau orang yang nggak biasa pakai matic atau baterai, takutnya dia kerepotan. Kerepotan. Bisa backflip. Harus bisa ngimbangi. Oke, itu guys. Terima kasih Om Angga. Terima kasih buat motornya, reviewnya, dan terima kasih teman-teman udah ikutin vlog Judika Duma Family kali ini. Kita motoran. Mudah-mudahan nanti kita tanya ibu, kalau dia bolehin kita beli. Kalau enggak ya kita. Thank you semua.